Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala. Bab yang ke-38 bab wujubi amrihi ahlihi wa auladihi al-mumayyizina wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi taala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyyin 'anhu. Panjang bab dia. Ini di antara sebab ana pilih naskah ni, terjemahan ni. Kelebihan dia dia bawa semua lafaz matan hak asal Imam Nawawi tu, nama bab tu dia tulis. Ada setengah orang ni dia gugu Arab, kita tak mau. Kita nak pelajar-pelajar kita ni baca hak Arab tu baru ada zauk dia. Jadi kita ni maksud dia nya bab kewajipan menyuruh anak-anak yang sudah memayis, anak yang sudah besar. Besar ni bukan balik lagi lah, maknanya masih kanak-kanak lagi, yang sudah masuk sekolah tu memayis, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan mencegahnya. Wasairi, tengok dia tak terjemah ni enggak juga. Wasairi man fi ra'iyati, tulis mula pelajar. Bab wujubi amrihi ahlihi wa auladihi al-mumayyizin. Itu betul dah tu. Kewajipan menyuruh anak-anak yang sudah memayis, yang sudah besar, yang sudah apa ni pandai dah, tahu dah benda yang kotor, benda yang apa ni cuci. Wasairi man fi ra'iyatihi, tulis dia tebak-tebak tabik itu, dan semua mereka yang berada di bawah jagaan dia. Tak kira lah kalau kita ni wali amri, sama ada anak kita sendiri anak, ataupun siapa saja, kita kena suruh. Wa nahyihim anil mukhalafati, dan mencegah mereka dari melakukan perbuatan yang dilarang. Wa ta'dibihim, dan mendidik mereka. Wa man'ihim, dan melarang mereka. Minirtika bi manhiyin anhu, daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Itu bab penuh dia tu. Maknanya dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala nak bapa, ibu, orang-orang yang bertanggungjawab kepada anak-anak, supaya mendidik mereka, mengajar mereka, menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh syarak, dan mencegah mereka daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan wa ta'dib, ta'dib maknanya mesti mengambil tindakan tata tertib, mendidik mereka dan mengambil tindakan ke atas mereka sekiranya mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Jadi ayuh ni janganlah orang panggil sayang ke anak kak. Anak buat berapa benda pun tak jadi masalah belaka. Anak solat ke tak solat ke, anak tutup aurat ke tidak ke, anak pergi masjid ke tak, biarlah budak-budak sekarang. Kita kata ini bapak yang tidak bertanggungjawab, bapak yang tidak bertanggungjawab. Ini dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bawa kepada kita dua ayat. Ayat yang pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha, dan perintahkanlah keluargamu. Allah kata perintahkan keluargamu, keluarga kita ni semua sekali, siapa-siapa hak di bawah keluarga kita, dengan apa? Untuk mengerjakan salat, dan
hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Wastabir. Allah kata ini, bila kita suruh solat, dan kita kena sabar nak buat solat tu. Termasuk juga sabar mendidik anak-anak supaya solat. Pelajar-pelajar kita ni, kalau duduk rumah, ibu kejut kamu nak suruh semaya, mudah ke bang? Mudah. Kalau katil dua tikak, dia turut hak pertama dulu. Gerak sekali lagi, buah katil turut tak? Jadi ibu bapa kena sabar. Nak suruh anak semaya ni sabar. Kadang-kadang dia keluar bilik ni, masuk bilik lain. Allah, nyogip koro dalam tandas pada juga. Tak mandi-mandi. Itu semua tu kerana-kerana. Wastabir. Allah kata sabarlah. Nak mencari benda yang bahagia, nak mendapat kebahagiaan ni kena sabar. Tidak mudah. Jadi ibu bapa terpaksa kena bertanggungjawab, bersabar di atas menjalankan tugas ni. Dan kita juga sabar nak buat solat sini, kita kena sabar. Jangan main-main. Untuk nak menyelamatkan kita daripada azab, kita kena sabar. Itu ayat yang pertama. Allah peringatkan kepada orang-orang yang bertanggungjawab. Wa'mur ahlaka. Ayat yang kedua, ini seruan secara umum. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu. Mula-mula sekali kita kena jaga kita sendiri. Jangan ada suruh orang semaya kita dak. Bala. Kita dulu. Orang yang bertanggungjawab dulu. Kena sabar. Kena melaksanakan tanggungjawab. Kemudian, wa ahlikum. Dan jaga keluarga kamu dari api neraka. Dalam ayat Quran ni, terjemahan dia banyak lagi tu. Dia penuh terjemahan. Bedang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu-batu berhala yang disembah oleh manusia. Ayat ini dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ayat mula-mula tadi wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha itu diambil dari surah Taha ayat 132. Surah Taha 132. Jadi tanda sini tengok, tengok di kitab masing-masing. Yang pertama, Allah Ta'ala perintahkan kita jaga diri kita daripada api neraka. Dan bila kita ada orang di bawah tanggungjawab kita, kita kena jaga pula dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh terjebak ke neraka. Wala'iyazubillah. Kata di ulama hadis, wa yambari an yakuna lahum fi zalika qudwah. Sepatutnya ayah, bapa yang nak didik anak ni supaya lepas daripada neraka, dia tu kena jadi juruh dulu, kena jadi baik. Sebab itulah ada setengah orang ni, dia nak suruh anak dia jadi baik, dia sendiri tak pergi baik mana. Pergi masjid, pakmu tak pergi, anak dia pergi duduk gorak di masjid. Ini berat. Bila AJK masjid tangkap budak ni, mu mari buat apa sini? Ayah suruh. Mana ayah mu? Ingat kau ayah duduk dalam sah. Ayah tak mari. Boleh beda. Atas anak suruh pergi masjid, pak tak pergi. Kadang-kadang hok nakal benar ya. Sudah makan dia nak isap rokok. Cari rokok habis, suruh anak pergi beli. Anak dia mula-mula beli saja. Tak lama teras batang. Ayah kata, gua nak kureson. Saya pun nak belajar juga dengan ayah. Gua nak agak. Ini ayah yang tak betul ni. Didik anak tak betul. So, kita larang benda ni buat tak baik, kita dulu kena jadi baik. Tamatlah secara ringkasnya. Sebab anak-anak dia akan tengok apa yang dibuat oleh ibu bapa. Kalau mak ayah dia asyik duk baca Quran dia, anak pun nak ngaji Quran juga. Tapi kalau ayah dia asyik duk membebel, anak dia nak bebel juga kan? Lah ni tak membebel mana? Pakat duk main wasapi. Allahu Akbar. Wasapi kenapa? Kalau balik rumah macam mana agak? Mak dia usi kalau anak-anak klik. Sudahlah. Habis bateri sokmo handphone aku. Ya weh. Handphone ayuh main juga, handphone ayuh. Tak apa dah. Hak mak yang jadi mangsa ya. Ayah dia pula lengah. Mak enggak gitulah dengan anak. Baik orang tua ni.
Baiklah. Kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis nombor 298. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri as-sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya kah, maknanya Nabi suruh buat irmi biha amma alimta anna la na'kulu sadaqata muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata pada suatu hari Al-Hasan bin Ali cucu Nabi ni mengambil kurma dari kurma-kurma zakat. Wah, sama hak zakat setambuh sini, budak ni pergi ambil lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Kalau kira tak salah, dia makan sebiji je, bukan banyak pun, tapi ada sebab lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi berkata kah kah, maknanya keluar tu, keluarkan kerma tu. Bila cucu dia keluar balik kerma, Nabi beritahu sebab. Ini penting, bila kita larang, kita kena maklumkan kenapa kita larang. Nabi kata apa? Tidakkah kamu tahu, Al-Hasan, mu tahu ke tidak? Bukankah kamu dah tahu, menyedari bahawa kita tidak boleh makan daripada harta zakat. Kita tu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunan anak cucu dia tak boleh makan harta zakat. Zakat ni untuk buat-buat kita hok ni, hok biasa-biasa. Keluarga Nabi tak boleh ambil zakat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain Nabi kata anna la tahillu lana sadaqah. Maksudnya sesungguhnya bagi kita tidak halal makan sesuatu dari harta sedekah, mana harta zakat, tak boleh makan. Wa qawluhu, perkataan Nabi kah kah dikatakan dengan sukun kha kah. Ada pula yang mengatakan dengan kasrah kahin serta ditanwinkan kahin. Ini adalah kalimah larangan kepada kanak-kanak dari apa-apa yang dianggap jijik ataupun kotor. Dan Al-Hasan radhiyallahu anhu pada ketika itu sabiya, masih lagi baby, kecil. Nah, itu bahasa Arab kalau kita agak apa-apa sajalah. Jadi dalam hadis ini, tanda pelajar, dalam hadis ini menunjukkan kepada kewajipan bapa ataupun datuk mesti mengambil berat tentang orang-orang di bawah jagaan kita. Kita boleh makan zakat sebab kita bukan alul bait. Tetapi ada benda-benda yang tak boleh dimakan oleh anak-anak. Ni ahli-ahli perubatan kata benda-benda yang banyak bahan-bahan kimia. Nah, ini makanan-makanan segera ni tidak bagus. Jadi kita larang lah. Jangan pula ayah dia tulu beli, padahal dia larang anak dia makan. Mana boleh. Maka itu tanggungjawab ibu bapa. Dan di antara hikmat lagi, bila kita larang satu benda, kita kena beritahu. Tengok Nabi beritahu pada cucu dia, kita, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh makan sedekah, tak boleh ambil benda zakat. Bukan sebab buah tamar tak boleh makan, nanti budak salah faham pula. Jadi kita kena maklumkan sebab. I'lam bisababin nahi wazzajar. Itu menarik. Kita ni kadang-kadang bila orang sekat tak boleh masuk, kita nak marah. Kenapa tak boleh masuk? Tapi bila kita beritahu gini-gini, nasib baik awak sekat. Kalau tidak bahaya saya masuk. Ada tempat bahan-bahan meletup sini ke apa benda. Marah kita. Yang kedua, keluarga Nabi tak boleh ambil sedekah. Bagi mereka dia panggil Al-Khumus. Apa makna khumus? 1/5 daripada harta Al-Ghanaim, harta rampasan perang. Jadi para ulama duk bahas sekarang ni tak ada ghanimah.
Takkah kita nak biar keluarga Nabi itu miskin? Adalah pandangan yang mengatakan panda-panda kerajaan lah menguruskan hak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, boleh kita bawa masuk kanak-kanak ke dalam masjid, tapi dengan syarat menjaganya dan mengawalnya. Jangan lepas anak kita tu. Ini kadang-kadang kita bawa anak, tapi anak kita kita biar. Mari duduk orang atas kepala orang ada solat, tak boleh lah gitu. Nah. Dan kita orang tua pun jangan allergic dengan budak-budak. Mari budak dekat kita tu mepeh lari. Nah, hilal khusyuk. Kenapa sampai begitu? Kita kena ingat kalau budak kecil ni tak mari masjid, si orang tua ni mati lepas ni, siapa nak masuk masjid? Maka pentingnya budak-budak ni dibawa ke masjid untuk dijinakkan mereka dengan masjid, tetapi dengan kawalan dan dengan didikan. Ajar molek. Jangan lock gitu ya. Nah, kalau nampak tak dengar kata benar nah, anak kita ni, aku orang di rumah lah. Macam mana dia tak dengar kata, dia tidak memayis. Budak memayis ni, budak yang sudah masuk sekolah itu panggil memayis. Hadis yang ke-299. Wa'an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه. Ah, menarik ni. Tengok ni pelajar-pelajar. Daripada Abu Hafsin, nama dia Umar. Mana pelajar nama Umar sini? Ada? Ha, kita pun nama gelar dia Abu Hafsin. Panggil. Jumpa Umar panggil siapa? Abu Hafs. Ah, ile. Kemah gitu. Abu Hafsin, nama dia Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah tu tanda pelajar. Jangan tukar. Nama dia Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad. Masyhur. Kalau sebut nama Abu Salamah, Ummu Salamah ni, siapa kita ambil lah nama bangunan kita yang kedua tu, Sakan Ummu Salamah. Pasal nak ambil nama berkat, nama sahabat dan isteri Nabi, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Umar ni anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil mak dia, Ummu Salamah, kahwin dengan dia. Jadi Ummu Salamah jadi Ummul Mukminin, salah seorang daripada isteri Nabi radhiyallahu taala anhunna wa an jami'is sahabah. Kata di Umar, ketika saya masih kecil, saya berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemak dia isteri Nabi di rumah tu. Dan ketika makan, tanganku berputar-putar dalam seluruh penjuru piring. Eh, biasa dulu orang-orang Arab ni dia tak makan macam kita ni, pinggan-pinggan satu talam bekas. Jadi Umar ni duk kutik itu, kutik sini, dia tidak kata makan setepak ambil. Kalau orang Kelantan kata duk ganya makan ni. Nah, maknanya tangan dia tu merayau duk ambil benda-benda. Bila Nabi tengok, dengar ni pelajar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya ghulam, sammillah." Tanda itu. Tulis nombor satu, adab makan. Wahai anak, sebutlah nama Allah. Nah, ini hadis ni sahih. Bila kita nak makan, kita baca bismillah. Cukup dah. Bismillah. Nah, tapi bila kita pergi ke pasti, lain pula. Nah, di pasti nak makan kena berdoa dulu. Allahumma barik lana. Nah. Tapi hak warisnya Nabi, ini ya cara dia. Nak makan, bismillah makan. Tidak ada acara-acara pembukaan baca doa, tidak ada. Ada hadis pun tidak kuat. Yang pertama Nabi kita suruh baca, makan baca bismillah.
Wakul biyaminika, letak nombor. Adab yang kedua, makan dengan tangan kanan. Sebab apa kena makan tangan kanan? Kenapa? Siapa dia tahu jawapan? Hah? Sebab? Ada hadis lain Nabi kata, fa innasyaitan ya'kulu bisyimal. Syaitan makan tangan kiri. Ada orang kita sini nak jadi syaitan? Ada? Tak ada. Nah, siapa dia makan puak tangan kiri? Mungkin dia kat dia, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Boleh ke tak dia? Biasa kalau makan tu insyaAllah selamat. Waktu minum tak tahan. Kadang-kadang ustaz gini ceramah. Kita mesti laksanakan sunnah Nabi. Perak minum tangan kiri. Kita berdua kat dia, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Biar berasak sekali kau nak. Dia kata ustaz bayar tangan kiri juga. Tak. Nabi kita larang. Jangan minum, jangan makan dengan tangan kiri. Kita kena guna tangan kanan. Dah? Macam orang Melayu ni, kadang-kadang dia takut nak pegang tak gelas tu, takut kotor tak? Dia lapik dua. Kalau lapik dua, insyaAllah Nabi kita larang minum tangan kiri. Kita kata kita minum dua tangan. Wallahu'alam. Baik. Yang ketiga, wakul mimma yalik. Tulis nombor tiga. Dan makanlah dari makanan yang terdekat. Mana hot depan kita tu, kita pakai hot tu dulu. Jangan kita capah hujung. Tapi kalau habis depan kita, boleh je ambil jauh. Kalau kita makan dalam hidangan, talah macam mana? Tak. Allah. Tu kalau nak, waktu nak duduk tu tengok dulu. Kadang-kadang depan kita tu sambar. Nyanyo tak? Berat. Bukan sampai begitulah. Yang pentingnya kita tengok kesesuaian. Hot depan kita ada, tapi kita pergi holo hot lain dulu. Nampak pelahap tak nak makan. Jangan dia pelahap. Kata Umar radhiyallahu anhu, dan seperti itulah cara makan aku. Selepas daripada itu, aku pun beradab. Setiap kali nak makan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan hok di hadapan dulu, lepas tu baru kita pergi sikit sampai habis. Jadi dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar adab. Pelajar-pelajar tanda, ibu bapa tanda. Satu lagi hadis yang mesti kita kena pasang, kemahkan dalam hati anak-anak kita ni, dia panggil hadis Ibnu Abbas. Nabi kita panggil sepupu dia Ibnu Abbas, dia kata, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin, wahai anak, aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimah. Ihfazillah yahfaz. Nabi kita ajar, mu jaga Allah, Allah jaga kamu. Mu jaga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bimbing kamu. Kalau semua orang nak beri manfaat kepada kamu, tak mungkin kecuali dengan izin Allah. Kalau orang nak beri mudarat kepada kamu, tak mungkin kecuali dengan izin Allah. Maka Nabi kita ajar. Itu dari sudut akidah. Makna dua hadis ni memang hadis pendidikan kanak-kanak. Kena ajar anak-anak kita daripada kecil lagi. Kita kena ajar pendidikan biar dia takut bergantung dengan Allah. Jangan duk hajar takut hatu, takut hatu. Waktu awak kecil dulu, mak dia takut, ajar takut apa? Hatu. Enggak apa? Pokok. Macam-macam hatu ada tahun ni anak. Tak tahu apa. Tak ajar tengok pun. Jadi kita kena ajar didik anak kita takut. Takut pada Allah, jangan duk takut benda tak tukar dulu. Baiklah. Hadis yang ke-300. Tengok ada 300. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu semua adalah pemimpin, dan kamu semua akan dipertanggungjawabkan di atas kepimpinannya. Dengar. Semua kita adalah pemimpin. Tidak pemimpin besar, pemimpin kecil. Pemimpin rumah tangga, pemimpin sekolah. Kemudian dia, wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Letak nombor satu. Imam
apa dia imam? Pemimpin, pemimpin imam. Mana presiden, perdana menteri, raja, menteri besar, DO, itu dia panggil imam. Seorang pemimpin adalah pemimpin, imam, dan akan dipertanggungjawabkan atas pimpinannya. Aku beri mu jaga negeri, mu buat apa? Makmurkan negeri dengan apa? Oh, subur negeri. Dengan orang pandai beribadah, orang mencari ilmu, dapat mencari rezeki dengan baik. Alhamdulillah. Tapi kalau kita jaga negeri, kita ada buat maksiat yang banyak. Nah, rasuah tanah rasuah sini, ambil tekanan kepada rakyat sendiri, banyak macam-macam tukar yang diperoleh ambil, menyusahkan rakyat, maka orang ini bertanggungjawab di hadapan Allah Taala. Yang kedua, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami adalah pemimpin bagi seluruh keluarganya dan akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Nah, ingat ni. Suami, bapa, dia kena jaga anak-anak dia. Yang pertama sekali, kena jaga makan minum anak. Pakaian-pakaian anak. Kalau tak ada pakaian, kena beli. Nak beli pakaian, cukup saiz. Sekarang ni orang beli pakaian, cukup saiz ke tidak? Hah? Awak tahu mana? Tak. Kau kakak mungkin gitu juga. Mak darah dia. Ha, balik dakwah kan, ambil risalah-risalah bak aurat tu, buat balik dah risalah tu, dakwah ada keluarga dengar ke tak? Eh, ada dengar ada tak dengar? Ha, buat balik lagi ceramah lagi ke dia, nasihat. Ha, kita bertanggungjawab. Ha, dengar ni nombor tiga, letak nombor wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri adalah pemimpin di atas rumah suaminya dan akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Suami dia pergi kerja, dah, dia kena jagalah rumah ni, bersih rumah, cuci kawasan, jangan bagi masuk benda-benda yang tak baik. Nah, kita kena jaga. Ini kalau tidak, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pekerja, khadam, khadam ni pembantu rumah, pekerja, koli boleh berlaku, adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya dan akan dipertanggungjawabkan di atas kepimpinannya. Hei, kita jangan ingat kepemimpin ni ketua je. Khadim, khadim tu koli, orang kerja, pekerja, masih bertanggungjawab. Kesimpulannya Nabi kata, fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap kamu semua adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan di atas kepimpinannya di hadapan Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi alhamdulillah. Nampak tak nampak kita? Jelas ke tidak? Maknanya semua orang akan bertanggungjawab dengan orang di bawah jagaan dia. Semua. Daripada atas sampai ke bawah. Nah, pasal itulah jangan suka-suka. Oh, saya seronok ni. Saya boleh jadi ketua. Ingat, di akhirat esok awak dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan main-main. Nah, atas dunia ni sukalah. Oh, saya bos. Lah ni bukan cakap bos, dia panggil bosku. Nah. Ada bosku lagi. Eh, macam-macam istilah budak-budak ni. Bos jadi bosku. Apa benda? Nah, yang betulnya siapa-siapa pun bertanggungjawab di hadapan Allah. Tamatlah kita hadis 300. Kita berpindah kepada hadis 301. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ah, dengar ni. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadisun hasan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Maksud dia nya,
daripada Amr bin Shu'aib, an abihi, daripada ayah dia dan dari datuk dia. Dia ni rawi dia ni daripada cucu ayah tu jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahlah anak-anak kamu semua untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Pasal itulah hari ini pendidikan awal kanak-kanak dipasti ke di apa benda ti lagi tu. Nah, pasti macam-macam lah kita ada taski, taska ada belakang kan. Kita mula anak kita tu umur 5 tahun dah mula dah. Ajar dah solat, ajar dah dia punya baca Quran selalu-selalu kan. Sebab apa? Bukan baru 7 tahun baru nak ajar solat, 7 tahun tu nak laksanakan solat dengan baik. Tengok Nabi kata apa? Perintahlah anak-anak kamu semua untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Suruh dia. 7 8 9 didik dia. Maya solat jaga. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila dia tidak melakukan solat. Umur 10 tahun jangan pukul apa ni, hudud lah orang panggil pukul takdib, mengajar selu-selu. Kalau ambil roti kecil sekali peh pulah lenga, itu benda yang kecil-kecil jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat budak kecil mati dia. Kita buat yang orang panggil secara perlahan-perlahan, jangan kuat-kuat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahlah tempat tidur mereka. Jadi bila anak umur 10 tahun tak boleh lagi tidur laki-laki perempuan sekali, tak boleh, sebab dia sudah kira budak ni sudah ada pemikiran dah dia. Karena itulah menjadi kepentingan bagi sebuah rumah tu, kalau kita nak buat paling kurang kena ada 3 bilik. Berapa bilik? Mak ayah satu bilik, untuk anak laki-laki sebilik, anak perempuan sebilik. Jangan dicampur. Bila umur 10 tahun tak boleh lagi bercampur. Kita kena letak di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab itulah yang menjadi tanggungjawab kita. Menjadi tanggungjawab kita. Tulis itu pelajar. Tulis hadis 301 ni di antara perkara fiqhul hadis. Iaitulah awal pendidikan anak-anak kita ni, yang pertama sekali kita kena ajar dia tauhid dan ajar dia solat. Ajar tauhid dan ajar solat. Tulis, siapa dia boleh tulis, tulis. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i ni imam yang paling yang hebat kita ni. Kata Imam Syafi'i, alal abai wal ummahat an yu'addibu auladahum wa yu'allimuhum at-taharata was-salah. Bapa ibu hendaklah mendidik anak-anak mereka untuk belajar taharah dan solat. Wa yadribuhum 'ala zalika idza 'aqalu. Bila mereka dah cerdik tak buat juga, pukul. Faman ihtalama aw hada aw istakmala 15 sanah. Bila dia sudah bermimpi, anak perempuan sudah keluar haid ataupun sudah cukup umur 15 tahun, bermakna fardu telah tetap ke atas mereka. Kalau tak buat, berdosa. Bukan pilihan lagi. Alam merupakan fardu, ketetapan. Jadi kena ambil tanggungjawab lah. Ayah-ayah ibu, jangan bermudah-mudah dalam isu ini. Sebab kita bimbang hari ini. Kita bimbang hari ini takut. Kita ni termasuk di kalangan yang tak cakna dengan anak-anak. Budak tak balik lagi tak apa. Subhanallah. Anak kita ni kalau umur 10 tahun tak ajar lagi dia tutup aurat molek-molek atas alasan budak ni belum balik tak dosa. Di antara 10 hingga 12 tahun kejap masa. Sekarang ni budak-budak darjah 6 sekolah sudah ramai yang balik budak perempuan.
mari haid dah dia. Bermakna sudah sampai umur baligh, kita tak ajar maulid lagi. Ini masalah. Cuma ada bantahan daripada geng-geng liberal. Geng apa weh? Puak-puak liberal ni tak apa betul jalan. Dia marah, dia kata apa orang Islam, budak kecil. Nah, ajar suruh tutup aurat dah. Budak-budak lagi pasti kan. Dia pakai tudung hijab pagi lagi ni. Kita kata dia ni, dah lah dia tak mau tutup aurat. Dia marah pula kita tutup aurat anak kita. Waktu anak hantar anak ke pasti, kita tengok orang ibu-ibu yang mari hantar anak ke pasti tu, nampak macam betul je pandangan geng liberal ni. Hai duk pasti tengok, eh kata yolo juga ni. Sebabnya, hok duk atas motor tu, hok kecil tu pakai tudung. Mak dia tu pula je mak dia tu. Dengan baju t-shirt, kain tu dia berbelit tekak, kita kata hok ni masuk pasti tu mak dia tu dulu. Nah, ni anak dekat tudung likuk. Maknya berjerebah, subhanallah. Hei, hei, tukar kelah lagu ni. Nah, patut pegang mak tu, mungkin masuk pasti, mengajar belajar, tutup aurat dulu. Nah, anak dia biar main pada. Ha, ini. Ini kita sekarang ni, Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang anak rasa pelik, orang Islam kita hari ni tak tahu. Aurat tu wajib ditutup, kita tidak tahu. Ha, kena ingat. Umur 7 tahun, pendidikan awal kanak-kanak, dia panggil sinnut tamyiz wa ta'lim. Apa ni, waktu budak-budak ni boleh beza benda yang baik tak baik. Dan pendidikan itu bermula daripada umur 7 tahun, tanda pelajar. Umur 7 tahun ni orang panggil budak yang sudah memayis. Kemudian umur 10 tahun dia panggil sinnul murahakah. Al-murahik ni makna orang budak remaja. Umur 10 tahun ni mula nakal tu. Apa satulah budak-budak umur 10 tahun ni jangan. Jangan boleh langgar. Duk tidur sekali laki-laki sama laki-laki pun tak boleh. Kan? Ha, ini pelajar-pelajar kita ingat, kita bagi katil satu seorang, tilam satu seorang, jangan duduk kongsi-kongsi. Ada juga kongsi. Jangan. Jangan berkongsi, bahaya. Ha, dia panggil sinul murahik. Lepas pada murahik tu, kok comel-comel ni belum naik janggut, dia panggil amrat. Amrat ni budak remaja belia, ini bahaya. Ini setan-setan ni mari belakang dia, tak kacau. Budak tahfiz ke, budak pondok ke, budak sekolah biasa ke, budak tak sekolah ke, dia masuklah ke lorong-lorong. Apa satulah jangan duduk main adik abang, adik abang. Ya. Tak payah main. Main ada akak, abang akak, jangan. Ini bahaya belakang. Ya perempuan apa sama juga, sama-sama dia. Na'udzubillah. Ha, baiklah belajar. Jadi kata di ulama, likulli marhalatin, setiap marhalah peringkat manusia tu ada. Daripada peringkat itu bayi, baby, kanak-kanak, sobi, daripada beranak sampai berapa tahun. Kemudian daripada umur mumayyiz, kemudian dia panggil murahik, kemudian amrat, syabab, sampailah kita tua. Baiklah. Allahu Akbar. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini, insyaAllah. Hadis 302. وعن أبي ثريا سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصبي الصلاة لسبع سنين واضرب عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Maksud dia daripada Abu Surayyah Sabrata bin Ma'bad Al-Juhani. Tengok tu, Juhani yu, kan? Bukan Juhani, buat satu huruf lebih tu. Lama mungkin baca salah pula, susah kita. Jadi orang geng-geng baca cerita sahabat lepas mayasa tu, macam-macam dia tak mengaji, baca pelik-pelik bunyi kita lepas. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anakmu mengerjakan solat apabila berumur 7 tahun. Sama dengan hadis tadi juga. Dan pukullah mereka kerana meninggalkan solat apabila sudah berumur 10 tahun. Ha. Wa lafzu Abi Daud, lafaz Abi Daudnya
murus sabiya bisalah idza balagha sab'a sinin, perintahlah anakmu mengerjakan salat apabila sudah mencapai usia umur 7 tahun. Jadi kita kata hadis-hadis ini menceritakan kepada kita tentang kepentingan mendidik anak-anak. Tengok dalam ta'liq ataupun huraian, ulasan. Kata Syekh, hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengaku ahli pendidikan. Dengar ni. Tengok kita bantah sebahagian daripada ahli pendidikan. Di mana mereka mengatakan bahawa anak-anak di sekolah tidak boleh dipukul apabila mereka lalai ataupun malas. Tak boleh dipukul kan? Ini pendapat. Sekarang ni, zaman kita ni tak boleh lagi nak rotan budak-budak. Kalau rotan, mak dia boleh saman. Zaman kita mula mengaji pondok dulu lain. Ayah dia mai royak, "Tok guru, saya izinkan pukul anak saya ni. Jangan patah-patah dah lah. Pukul untuk pendidikan." Dia bagi lesen. "Lah ni, jangan cuba sentuh anak saya." Ha, main-main. Nak suruh budak jadi kerja lagu mana? Pelik-pelik mari arahan ayah dia. Tengok ni. Berdasarkan hadis ini, pendapat mereka itu tidak benar. Kerana pada kelazimannya untuk sebahagian anak, apabila hanya ucapan saja tidak akan bermanfaat terhadap mereka. Setakat mak dia bagi tahu, royak, maya, wah tak ira. Tambah-tambah duk main mazhab wasapi ni. Duk main game ni. Mana ira kau ke? Tak. Nak ira tak, ya, ambil wayar komputer tu, pain habis sekali. Baru reti. Setakat beritahu, tak ira. Tetapi pukulan lebih banyak memberi manfaat pada mereka, sebab jika anak itu dibiarkan sahaja tanpa dipukul, nescaya mereka akan melalaikan kewajipan mereka dan mengabaikan serta tidak peduli terhadap pelajaran. Maka dalam keadaan tersebut mereka mesti dipukul agar mereka akan biasa patuh terhadap peraturan, juga dalam rangka melaksanakan ketentuan yang selayaknya dilaksanakan. Dan jika tidak dilaksanakan, maka masalah tersebut akan menjadi bermasalah. Jadi Tuan Syekh kita rahimahullah, dia setuju dengan pandangan yang mengatakan boleh dipukul kanak-kanak ni kalaulah mereka tak dengar. Jadi alhamdulillah, ana ada satu makalah tentang ta'at ta'dib bid-dharbi, mendidik kanak-kanak dengan rotan, dengan piak. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh, tapi dengan syarat jangan sampai mencederakan dan tidak terlalu kerap. Kalau kuat doa, budak ni jadi kalih. Dia biasa dia kena pukul, jadi tak sakit pula. Angin kita pula sakit pukul dia. Dia jadi kebas. Orang panggil kebar dah kulit dia tu. Alhamdulillah, kesimpulan daripada apa yang kita belajar ni para jemaah sekalian, iaitulah kewajipan ibu bapa, tengok dalam bab dia panjang tadi, menjaga anak-anak, menyuruh melakukan benda yang patut dilakukan dan menyekat mereka daripada benda yang tak baik, dan mengambil tindakan sekiranya mereka melanggar peraturan. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan dalam bab yang ke-39, bab haqqil jari wal wasiyyati bihi, bab hak-hak jiran dan pesanan supaya melakukan kebaikan kepada mereka. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.